Mohamed Salah semangati skuad Kenya yang gagal lolos ke Piala Afrika. Penyerang Liverpool Mohamed Salah terekam kamera menyemangati skuad Kenya yang gagal lolos ke putaran final Piala Afrika 2022 mendatang. Saat ini, kompetisi di Eropa tengah rehat sebab ada jeda internasional yang berlangsung. Banyak pemain yang gabung timnas negaranya masing-masing. Salah satunya adalah Mohamed Salah yang memperkuat timnas Mesir untuk menghadapi Kenya di laga match day 5 grup G kualifikasi Piala Afrika. Laga itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil imbang itu sudah cukup membuat Mesir lolos ke putaran final Piala Afrika tahun depan. Sementara bagi Kenya, kans mereka sudah tertutup karena dari 5 laga mereka cuma mengemas 4 poin saja. Usai pertandingan, Mohamed Salah melakukan aksi berkelas. Ia menyempatkan diri mengunjungi ruang ganti timnas Kenya. Menurut laporan Liverpool Echo, Salah menyelamati para pemain Kenya atas performanya saat melawan Mesir. Ia juga mendoakan mereka agar beruntung ke depannya. Mohamed Salah kemudian juga mendapat sambutan tepuk tangan dari para pemain dan presiden Federasi Sepak Bola Kenya. Ia lantas memberikan jersey-nya pada gelandang Kenneth Muguna. Setelah ini Mohamed Salah belum akan kembali ke Liverpool sebab ia masih harus membela timnas Mesir untuk menjalani laga matchday 6 melawan Comoros. Laga ini akan jadi laga penentu siapa tim yang berhak menduduki posisi puncak grup G. Gareth Southgate ragukan Jordan Henderson bisa main di Euro 2020. Manajer timnas Inggris, Gareth Southgate, angkat bicara terkait situasi terkini Jordan Henderson. Ia mengaku pesimis kapten Liverpool itu bisa ikut dalam rombongan ke Euro 2020 nanti. Semenjak Southgate menjadi manajer timnas Inggris, Henderson menjadi salah satu pemain andalan The Three Lions. Ia rutin mengisi posisi starter di lini tengah timnas Inggris. Baru-baru ini, Henderson mengalami cedera yang cukup parah. Ia harus naik ke meja operasi untuk menyembuhkan cedera itu. Southgate mengaku ragu jika Henderson bisa pulih tepat waktu. Kami tahu bahwa Henderson sangat optimis mengenai jalannya operasi yang ia lalui. Buka Southgate yang dikutip Goal International. Southgate menilai bahwa proses penyembuhan operasi yang dialami Henderson bakal makan cukup lama. Ia menilai sang gelandang akan sangat mepet untuk pulih dari cedera. Kami sadar betul bahwa setiap cedera memiliki waktu tersendiri untuk pulih. Namun, kami juga tahu terkadang semua hal bisa terjadi selama proses penyembuhan. Kami tahu bahwa ia baru akan pulih mendekati akhir musim ini, dan kami akan menunggu bagaimana kondisinya nanti. Southgate sendiri cukup ragu Henderson bisa masuk skuad Inggris, karena jika ia bisa pulih tepat waktu, ia dinilai tak cukup fit untuk bermain di Euro. Kami tahu bahwa ia kemungkinan besar akan kekurangan menit bermain di pertandingan level tinggi. Jadi ada banyak hal yang harus kami pertimbangkan, namun kami baru membuat keputusan beberapa pekan lagi, ujarnya. Linders menilai pemain seperti Fabinho sulit didapati saat ini. Kapasitas yang dimiliki oleh gelandang Liverpool, Fabinho, dinilai bisa membuat pemain yang ada di sekitarnya bisa menjadi lebih baik. Bahkan, kemampuan seperti yang dimiliki pemain tersebut akan sangat sulit ditemukan saat ini. Tentang Fabinho, saya hanya ingin mengatakan dia memiliki kapasitas untuk membuat pemain di sekitarnya lebih baik. Sangat sulit menemukan pemain yang memiliki bakat untuk membuat pemain lain berkembang. Kata asisten manajer Liverpool, Pip Chin, Linders, dilansir dari liverpoolfc.com. Hanya ada beberapa pemain di dunia sepak bola yang memiliki kemampuan alami untuk menghentikan serangan balik. Misalnya kebanyakan dari mereka hanya melakukan pelanggaran taktik, tambahnya. 4 striker dipertimbangkan jadi pengganti Roberto Firmino. Kinerja Roberto Firmino bersama Liverpool mendapat sorotan tajam sejak awal musim 2020-21. Produktivitas penyerang asal Brazil itu jauh dari harapan. Pemain berumur 29 tahun itu total baru membuat 6 gol di seluruh kompetisi musim ini. Penurunan performa Firmino membuat lini depan Liverpool kurang menggigit. Konsekuensinya, mantan pemain Hoffenheim menerima banyak kritikan di sepanjang musim ini. Banyak pihak yang mulai meminta The Reds untuk menjual Firmino di akhir musim nanti. Jurgen Klopp sejauh ini masih percaya dengan kemampuan Firmino. Namun, tak ada salahnya jika Liverpool mendatangkan penyerang baru. Berikut ini, 4 pemain yang datang menggantikan Roberto Firmino di Liverpool. Pertama, Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic bergabung dengan Fiorentina sejak tahun 2018 lalu. Striker Serbia itu diboyong dari klub Partizan Belgrade. Namun, Vlahovic kemudian mulai mencuri perhatian pada musim 2022-21 ini. Pemain berusia 21 tahun itu tampil cukup bagus bersama Frank Ribery dan kolega. Vlahovic adalah top skor sementara Fiorentina di Serie A musim ini.
Dari 27 laga, ia menghasilkan 12 gol plus 2 assist. Yang kedua, Paulo Dybala. Paulo Dybala telah memperkuat Juventus sejak tahun 2015, namun pemain Argentina itu kesulitan untuk menjadi pilihan utama di bawah asuhan Andrea Pirlo. Sejauh ini, Dybala baru bermain dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Mantan pemain Palermo hanya mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Kontrak Dybala bersama Juventus akan habis pada tahun depan. Juventus kabarnya bersedia melepas sang pemain pada musim panas mendatang. Selanjutnya, Alexander Isak. Alexander Isak adalah striker andalan Real Sociedad. Ia tengah memasuki musim keduanya bersama Los Serres Urdin. Isak sudah tampil cukup baik pada musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut berhasil mencetak 12 gol dari 34 pertandingan di semua kompetisi. Isak membantu Sociedad bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Mantan pemain Borussia Dortmund terikat kontrak dengan klubnya sampai 2024. Mendatang. Selanjutnya, Sasa Kalajic. Sasa Kalajic saat ini bermain di Bundesliga bersama Stuttgart. Ia sudah memperkuat klub tersebut sejak tahun 2019 lalu. Kalajic menunjukkan performa yang bagus pada musim ini. Pemain asal Austria tersebut mampu mencetak 14 gol dari 28 pertandingan di semua kompetisi. Kalajic masih punya kontrak di Mercedes-Benz Arena sampai 2023. Namun, kubu Dwi Swabe kabarnya bersedia melepas sang pemain pada musim panas mendatang. Liverpool jalani musim yang amburadul, Sadio Mane akhirnya buka suara. Sadio Mane akhirnya buka suara dan menjelaskan masa depan Liverpool terkait musim berat yang saat ini sedang mereka jalani. Menanggapi hal tersebut, Sadio Mane baru-baru ini diketahui buka suara dan mengatakan jika kondisi kamar ganti Liverpool masih baik-baik saja. Winger papan atas asal Senegal itu bahkan menyatakan jika rekan-rekan setimnya merasa lebih bangga menjadi seorang pemain Liverpool di tengah situasi yang tak menentu seperti yang mereka alami saat ini. Kami harus menjalani situasi ini dan harus tetap percaya, berusaha, serta memupuk motivasi yang kami miliki agar bisa bangkit kembali. Ujar Sadio Mane dilansir dari Liverpool Echo. Jika kamu bertarung, maka kamu tak akan mencoba mencari alasan. Yang kamu lakukan adalah mencari solusi atas permasalahan yang ada. Anda bisa lihat kualitas tim ini dan para pemain selalu yakin kalau segalanya akan berubah. Tutup Sadio Mane.